Yuk, naik mobil. Gak usah, Bo. Jalan kaki aja. Di steril dulu, Pak. Oh. Pak, yang ini, Pak. Tolong, Pak, di kandang aku ini, Pak. Gak diapa-apain, gak diapa-apain ya. Gak diapa-apain, gak diapa-apain ya, sayang ya. Orang dia lagi hamil, nggak boleh. Kemarin aku udah ngomong. Nah ini nih Mbak. Ini, Pak, ini. Kandangnya bawa turun Pak, buat nangkep kucing. Ya. Yang mana? Nih satu, dua. Ini anaknya udah gede juga kok anaknya. Papa. Masih udah gedean sih Mbak. Kayaknya udah bisa disteril lah daripada hamil melulu. Kalau ini anaknya masih kecil. Semana? Segini, ntar. Cabut yang itu dulu ke dalam. Yang mana? Apa? Kabur-kabur dulu. Taruh, ini masih kecil ya. Ini betina apa jantan? Betina. Ini anaknya mana ya? Udah gede anaknya, steril aja ya. Iya, steril aja itu. Daripada hamil melulu. Kayaknya lagi nggak sehat tapi. Kayaknya lagi nggak sehat tuh. Ntar dicek aja ya. Iya. Nah itu tuh yang pincang itu Mbak, belakangmu. Baik juga itu. Iya. Kalau di sini sih nurut-nurut. Ini push, push. Mau nggak? Ini loh. Ini pada ini kemana? Nah. Nih, push. Nih anaknya segini Mbak, bisa kan? Mana? Nih. Udah gede itu. Oke kan? Indukannya ya? Itu maknya. Udah gede itu. Bisa. Push. Ini nah. Ini gimana sih buat ngiket? Nggak ada tempat ngiket deh. Tuh. Tidak. Ini. Ini yang ini yang orange anaknya masih bayi banget ya? Iya, sana bayi. Itu. Nah ini anaknya bayi segini nih. Semana? Cemong, ini cemong. Mbak ini dulu nih Mbak. Sini Mbak. Ya lagi tidur tuh. Yang mana? Dia tuh suka menghamili kucing-kucing yang lain. Apa sayang? Makanannya tadi mana Bu? Sayang sini yuk, mama yuk. Sayangnya. Ayah ya. Pak, tali rapia ada nggak Bu? Supaya nggak kabur. Tali rapia. Tunggu ya. Bu, ada tali rapia nggak Bu? Ini Pak, iketin Pak. Nggak ada lho Mbak. Ini iket. Ini juga patah nih, harus ada tali nih. Lepas. Hmm? Itu siapa? Apa? Itu di mana? Dapat. Ya udah di kandang itu, Pak. Kandang yang putih. Mana aku orangnya. Enggak tegaan bersih. Ambil kalau Ibu ada yang agak gedean, ya entar aku kasih yang gedean. Jadi mereka bisa. Nih kok. Nih, pus minum ya. Bu, aku taruhnya di sini ya, Bu. Iya. Jangan di tanah ya. Adik perlu dikasih makan tuh. Oh iya, tadi makanannya mana habis ya, Bu ya? Yang tadi mana ya, Mbak? Oh, di mobil aku deh. Bentar. Kita ambil dulu. Ayo. Nih. Nih makananmu nih. Nih. Mana lagi tadi? Mana lagi ya? Ini Mbak, aku kasih unjuk yang aku bilang. Riwuh. Nih, push. Push. Ya, kok satunya nggak ada?
Mana satunya? Tempat cuci piringnya. Oh, satunya hilang. Itu dia. Ini dia nih. Itu biarin di sini aja kali ya, Bu ya. Ntar udah gede di steril ya. Apa? Itu. Biarin aja. Ini biarin. Itu maknya. Mana? Kasihan. Ini aku cuci dulu deh. Di sini. Buat minum-minum kucing. Ya, diam dulu ya. Nih Bu, Ibu kalau ada mangkok-mangkok plastik Bu, kasih Bu ya. Ya. Kalau ini kan kucing itu udah diisi ada. Kalau ini kekecilan karena itu, kucing udah ada. Udah ada. Ini buat yang di luar, biar aja setiap sudut ada. Nih guys, buat kucing-kucing jalan. Kalau mau minum, hujan, nggak ada hujan. Kalaupun hujan juga kalau nggak disiapin. Mana? Mana anaknya? Itu. Yang bayi tadi, oh ini anaknya. Nggak dikasih makan nih? Nggak mau. Nggak mau? Belum mau. Aku kasih makanan basah, nggak mau juga. Ini nggak usah begini, susah masuk Bu. Mending gini aja. Nih ya. Dia buat ngumpet, kucing kan suka ngumpet. Bu, ini kan matanya sakit, mending dikasih obat tetes mata, ada, Bu. Ada. Udah dikasih. Terus dilapin pakai tisu, pakai air bersih, air dingin. Tiap hari aku kasih. Ini gini aja nih, Bu, buat rumah-rumahannya mereka. Karena kalau tadi kan susah masuknya. Iya. Mendingan begini. Iya, dia mau masuk di situ ngumpet. Ntar iya, itu matanya sakit. Ada obat tetesnya nggak? Ada. Sini aku pakein. Nih. Mbak, aku pakai alas. Tisunya mana? Bu, maaf. Mama, makasih ya. Ini. Eh. Sehat ya. Nah, tuh jangan lupa pakai alas. Bisa nggak ngasih? Tadi udah aku kasih, Bu, bisa nggak? Ngasih tetes? Bisa. Oh, udah bisa. Harus rutin, Bu. Ininya dibersihin. Kalau misalnya telat, takutnya malah jadi klamedia. Tuh, hidungnya dibersihin. Telinganya kalau kotor dibersihin gitu. Sekali ya, aku jarang-jarang kesini juga. Kalau kesini. Ini anak induknya yang tadi krem abu-abu itu. Nah, kebetulan si Mas yang biasa jaga di sini resign per hari ini. Terus jadi gimana? Makanya aku bingung juga tuh. Tapi ini kosong yang ini emangnya? Ini kosong. Sini, Bus. Mama. Tuh. Kan mau di steril nanti, ah? Kalau dibawa taruh di mana? Sel, biarin aja lah di sini. Sebulan lagi di steril aja. Iya. Shelter semua shelter. Ini kan lingkungannya sehat, bagus kecuali pasar. Masih oke. Orang-orangnya juga nggak jahat, mah kucing. Enggak. Mendingan di steril aja. Sini. Udahlah ini nyusul deh kalau enggak bareng. Sini. Udah kayaknya. Sini sayang. Nih. Udah kesiangan, Mbak. Enggak. Nih. Terlalu banyak. Bus. Udah kesiangan. Halo. Biasanya jam 7. Ada lagi ya? Itu pada ngumpul. Sini, Bus. Jam 7 deh, maksimal jam 8. Udah lah. Siapa? Saya. Kapan? Jam 6. Tadi pagi. Bu, itu nyusul aja pakai gosen lah. Iya. Sama yang itu tadi. Ya udah enggak apa-apa. Berarti udah itu dulu ya. Yuk, Pak, angkatin Pak, tolong Pak. Iya. Ini juga bisa steril aja nih ntar. Hah? Mana steril? Ini tapi masih kecil ntar sebulan jambol. Lagi. Belum. Emang boleh kekecilan begitu? Enggak, belum. Ntar 1,7 minimal sih. Yuk, Pak. Mbak, nanti hitung-hitungan. Ntar sampai sono aja aku mau lihat dulu berapa kucingnya. Thank you.
teman-teman, kita kali ini udah sampai di Amore, klinik hewan bersubsidi yang cukup dengan harga terjangkau, cukup murah untuk steril kucing-kucing Kemayoran berkat bantuan dari pelapor kucing Kemayoran yang juga mau berdonasi untuk kucing-kucing terlantar ini. Jadi bukan kami sendiri ya, tapi ada pelapor yang info mau untuk membiayai steril mereka. Oke, Pak minta tolong ya. Ayo, ikuti ya kegiatan kita. Bye. Ya. Aku masukin hitung dulu. 5, 6 apa 7 ya. Cuman aku mau betik dulu. Tolong tunggu. Tunggu. Coba ini betina, itu betina apa bukan? Tiga ini. Betina. Tuh. Jantan. Itu jantan. Jantan ya? Iya. Ini apa? Betina. Yang jantan keluarin deh. Muat enggak di situ satu lagi? Jantan ya ini ya? Iya. Nah ini coba keluarin mas, jantan apa betina? Biar dijadiin satu aja. Itu betina ya? Ya betina, ya keluarin deh. Di sini aja jadi satu. Biar ngitungnya juga gampang. Ini sama ini mas, satu lagi dicek. Nih, taruh dulu di sini. Hai, kita udah sampai di klinik Ben Hill. Jadi karena di sana Amore aku cuma dapat jatah per hari 6. Jadi yang betina di sana, yang jantan aku taruh sini ya. Hai, Oma.